Hello guys, assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa lagi dalam Jurnal Duk. Hari ni aku bersama dengan saudara daripada Petaling Jaya, saudara Daus. Ni dia merupakan salah satu subscriber Jurnal Duk. Jadi hari ni dia bawa family dia, dia request kita nak mancing belut. So hari ni aku bawa suami dia dulu mancing belut. Dan dalam masa yang sama, korang tengok ni, dia tengah buat apa tu? Tengah nak strike belut, geng. Jadi kita intro sambil strike. Kuat nampak. Boleh ke bang? Kuda-kuda pasang kuda-kuda pasang. Pasang. Oh, kuda-kuda pasang ni. Ada barang. Ada barang. Jangan sampai koyak. Ui, kuat tu. Kuat tu, geng. Menggeletar dengan member. Besar ke? Besar ke? Besar ke? Besar. Besar. Ui, besar, 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 besar. Not bad, not bad, not bad. Alright, geng. Okey, macam ni lah. Jadi umpan yang aku pakai hari ni, kita guna isi ikan, isi ikan lah. Hari ni kita pakai isi ayam dada sebab kita nak cepat tadi. Lepas tu mata kai saiz 12. Lokasi sekitar Sekincan lah. Jadi mudah-mudahan kami dapat strike banyak. Jangan lupa bagi like, komen dan subscribe. Share video ni banyak-banyak, supaya orang lain boleh kongsikan. Dan mungkin kita ada cash sengkok. Jomlah layan Zaz. Dah dekat kepala tadi. Empat. Punya dimakan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Soh eh? Soh eh? Soh eh? Kuat ni. Eh? Wow. Besar, 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 besar. Betul-betul besar. Campak sana terus, campak sana terus. Lepas sini. Woi, woi. Mantap, 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 mantap. Besar wei. Berapa lama pujuk? Oh, 10 minit dah. 10 minit dah, lebih pujuk. Oh, gila. Terbaik besar ni, geng. Dalam kamera selalu nampak kecil lah kalau belut macam ni kan. Kau anggap pegang macam ni kau. Tengok. Nah, tu dia abang handsome kita. Mantul. Bang tu nampak tak ni? Aku letak ni. Ha ni, padi dia. Oh, makan ni. Ada belutnya. Alhamdulillah. Makan. So, kita bagi telan dulu. Okey, kita tarik eh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, lepas. Okey, umpan habis. Okey, geng. Alamak. Okey. Umpan habis kan. So umpan habis aku pakai isi ayam ni, tengok ni. Ni mata kail cangkuk aje. Macam ni kan. Tu lubang dia, sana tu. Belutnya lagi tu. Okey, ini belut dia ni. Jom. Belut naik, belut naik. Okey, belut naik, geng. Okey, belut naik, geng. Ha, bukan, geng. Semua kali ni dia tak. Semua kali ni dia tak nyambar. Tak. So kita bagi telan sikit. Alright, kita bagi telan, tarik-tarik biar dia rembat jap. Tempat ni tarik-tarik. Tu lubang dia eh. Tempat tu. Ha, bergegar tanah. Alright. Okay, belum. Okey. Tengok masih tu air, dia punya air tu, geng. Okay. Ha, tu Pak Roh. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dapat. Alright, geng, nampak dah. Nampak tak? Okey, belum ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi tak sebesar si Daus punya lah. Ha, kan. Terbaiklah kawan-kawan. Alright, kan, tengok. Ha, ni. Kata nanti bukan aku yang mancing ni, aku mancing ke. Ha, terbaik. Apa lagi, datanglah Sekincan. Tapi waktu korang datang dah habis dah kot. Kita orang aku habis kan. Bye. Wah, Daus panggil aku. Tak tahu ada apa katanya. Ada apa ni? Belut eh? Makan? Yakin? Yakin eh.
Daus ni tak available lah. Anak dia dah banyak. Dia punya steam tu, korang kena rasa sendirilah. Susah nak cakap. Orang cakap, oh, Allah, koyak ke? Ada lagi, ada lagi, ada lagi. Ada lagi, ada lagi. Ke dah habis umpan dia? Habis, 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 habis. Ui, dia nak lagi tu, wey. Nah, nah. Dia nak lagi tu, dia nak lagi tu. Apa dia, wey? Lapar belut ni, geng. Dia nak lagi. Ah, duduk sikit-sikit dia. Nanti dia sembah. Tu, dia dah naik dah tu, nampak lah. Ha, pak, bagi dia telan, bagi dia telan. Biar dia telan. Tu. Alright. Dah buang? Hmm? Dah buang? Belum. Dah buang lah? Habis dah umpan? Hut. Sikat. Alright, alright, dapat, dapat. Besar, 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 besar. Size okey. Size okey. Alhamdulillah. Dia campak je. Belum sekolah ah. Sekolah ni. Mantaplah. Belum sekarang pun dah mahal je, so kita nanti tak tahu lah kalau sempat ke nak buat kesian kot ke atau dah usah buat balik ke, tak pasti, tak pasti lagi. Sini, ingat dia nak masak sini. Masak sini ke? Ya. Yeah. Kompom lah ni. Kompom. Alright. Cari banyak-banyak tu. Okay, geng. Ni apa dah ada kepala dah. Okay, bagi dia live ni. Tak tahu ada nak makan tak. Ah, tu tu. Nampak. Ha, tu dia sedut tu. Ah. Allah. Sedap dia. Dia cakap tak ada tadi. Berawat dia. Kepala dah keluar. Lapar geng. Terbagi telan ni. Hari ni fokus memang kepada daus je lah. Aku jadi kameraman ni lagi. Boleh tak kawan? Kalau korang suka daus mancing, bagi like, komen dan subscribe. Bagi like banyak-banyak. Ui, nampak kepala lah. Besar tak? Alhamdulillah. Size okey lah. Boleh apa? Boleh terima lah. Boleh masak. Boleh masak dalam. Baik, baik. Kita makan dalam geng. So kita kena potong tali dia. Mantap. Okay geng, aku jumpa satu lubang. Memang solid cantik ni lubang dia. Nampak tak tu? Cuma harapan dia apa? Mudah-mudahan ada belut. Haa tu. Memang cantik solid sungguhlah. Wah dia tu tayar dia. Mudah-mudahan lah geng eh. Kita baca bismillah. Cuma cara mancing dia tu lah. Orang mesti kenapa tak masukkan dalam-dalam kan? Oh, makan 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 makan. Makan 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 eh? Makan. Makan ke sangkut? Tak macam makan. Eh, makan. Makan makan, biar biar telan. Dia makan geng. Tengah dalam dokumentari dia makan. Ha. Tengah dalam intro. Jadi aku memang tak boleh cerita memang dengan korang kurang keseronokan macam belut tu. Tak tanya berobot ni ha sini. Dia dah jauh dari PJ wey. Kena datang. Ha, dah ada PJ ni. Dari PJ. Ha, so geng-geng opis geng-geng opis kau ni nak tengok tu datang sekincan. Tapi waktu datang dah habis lah. Habis. Dah habis lah, kita habis kan. Okay, tak nak kacau, kita nak bagi ruang kat daus tarik belut. So aku nak letak sebelah sini biar nampak lah ni tali dia kan. Ha. Okay, ada harapan tak besar ni? Lubang besar? Oh, air dia tu. Tengok air dia tu. Getah-getah. Jangan sampai koyak, jangan sampai koyak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Size okey lagi. Alhamdulillah. Lubang cantik, belutnya pun cantik. Makan dalam lagi. Makan dalam tak ada masalah. Kita potong. Selama ni banyak yang tanya macam mana nak detect lubang belut. Cuma aku tak boleh nak bagi kepastian bahawa lubang belut tu ada ular ke tak. Tu adalah subjektif. So nak cakap confirm ada, kadang-kadang tak ada. Nak cakap confirm tak ada, kadang-kadang dia ada. So
Macam ni lah. Macam korang tengok parit macam ni ni, kan? Korang tengok tepi-tepi macam sini. Tengok kanan kiri lah, tengok. Tu ada, ada satu lubang, tengok. Ni lubang. Ada air kan? Ada air. Ha, okay, tengok. Ni lubang dalam air satu. Tengok satu lagi tu. Ha, tu. Ha. Okay, itu salah satu antaranya lah untuk memastikan yang lubang tu lubang ada belut. Cuma nak pastikan yang lubang tu 100% ada belut, korang kena mancing lah. Kalau ada sambaran, adalah belut. Jadi jom kita mancing. Sana tu. Sana tu, geng. Air keluar. Ha, dia stop dah. Bagi timbul, bagi timbul. Bagi dia terangsang. Ha. Terangsang lah. Pandai lah ni daus ni mancing. Nama panggilan dia tak tahu, Brobert ke? Nama yang handsome dia Brobert. Nama as. Makan. Airnya rebus balik tu. Betul. Malu. Okey. Pakai yang tu. Dia keluar, dia keluar, dia keluar, dia keluar, dia keluar. Keluar, dia keluar, keluar. Kau bagi 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 dia anu je, bagi terangsang. Wah, laju tu, dia keluar tu. Nampak tak? Jatuh, 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 jatuh. Dalam balik. Ah, inilah masalah dengan kawan. Belut bijak. Dia kadang-kadang malu, kadang-kadang dia ui, terus sambar. Mantaplah. Terus sambar lagi. Sorry 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 sorry. Sorry kawan, sorry kawan. Sorry kawan. Tengah-tengah sembang dia makan pula. Aduh mak. Aduh. Aduh. Gugur jantung. Dia tarik. Okay, nice, nice. Sikat. Besar, besar. Besar. Ui. Ui. Besar-besar, mak. Dia dapat hari ni. Buaya. Marem lah. Betul lah hari ni. Belut yang besar-besar macam malu-malu nak makan. Besar lagi. Terbaik, terbaik, terbaik. Tengah, tengah apa lagi? Tengah riki-riki tau. Tengah riki-riki, masuk tengah usah. Lubang ada jumpa lubang. Tak sangka pula lubang tu ada belut depan mata. Terlepaslah shoot dia makan meletup tadi. Huh, terkejut si daus ni. Seingat ni. Ada? Ada, ada. Dapat, dapat, dapat. Alhamdulillah, dapat, dapat, dapat. Yes. Apa semua ke dalam ni? Makan terus, geng. Pandainya dia umpai muka. Arak, geng, kita dah sampai rumah dah ni, hasil kita semua ni. Ah, ini semua ni anak-anaknya apa ni? Anak-anaknya Daus. Ini anak Om Gil. So tadi Daus dapat apa? Dua ekor yang besar ni dapat ni. Jackpot. Tak pernah nak disiang sekali kan. Berapa ekor ni? 1 2 3 4. Ni dah 5 6 7 ekor eh. 8. Alright. So kita tak tahu nak masak apa. Dia pun nak makan. Disiang dulu. Ini kita bagi jamu budak-budak ni. Tu Daus ada kat ujung tu. So review kali ni
Boleh ikhlas, ikhlas daripada kanak-kanak. Selar. Oh, dah bahas. Okey, katanya si siapa ni? Kamu suka makan belut? Yes. Betul-betul ni? Betul. Okey, rasa dulu. Rasa dulu eh. Bagi penonton kata orang Jawa apa? Ngeces. Ngeces. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa belut? Sedap. Memang sedap. Belut tu. Cuba makan seketul. Apa seketul habis? Ambil. Gigit terus. Lama. Kau makan semua. Kamu. Tak nak. Kamu pun tak nak. Siapa nak makan belut? Roger. Roger jom randuk ya. Lepas tu dah Roger jadi apa? Roger, bawa pancing sekali dah geng. Bawa pancing kan? Jadi Roger mau beli dia lah. Okey lah tu. Una makan belut? Perempuan tak geli belut? Tak. Betul? Betul ke tak geli? Tak. Cuba gigit sikit, tunjuk. Lemak. Okey tak? Tak. Sedap. Mantap. Nampaknya. Kalau rakam sampai habis ni memang kau terliur lagi. Kan? Daus apalah. Yalah dia. Ni anak dia ada. Dah lebih okey lah tu padan muka dia. Okay. Masing-masing semua. Kita tak nak bye-bye dah ni. Bye. Jangan lupa like, comment dan subscribe.